Selamat berjumpa dalam pembelajaran video interaktif asuransi jiwa. Saya adalah instruktur asuransi jiwa Anda. Saya di sini bertugas untuk membantu Anda menguasai materi mengenai asuransi jiwa dan hal-hal terkait lainnya. Saya yakin bahwa Anda akan merasa sesi pembelajaran ini sangat informatif dan menarik. Selamat datang di modul pengantar asuransi jiwa. Saya harap melalui modul ini Anda akan dapat melakukan hal-hal berikut. Anda pasti tahu bahwa mata uang memiliki nilai, tetapi jangan pernah berpikir hanya mata uang saja yang memiliki nilai, karena aset pun demikian. Ya, aset memiliki nilai ekonomi. Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan sebuah aset? Sebuah aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sebuah aset dapat bersifat tangible atau dapat dilihat, atau intangible, tidak dapat dilihat. Tangible aset adalah sesuatu yang dapat Anda lihat, seperti misalnya seekor sapi, mobil, rumah, pabrik, atau tanah. Intangible aset adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lihat, seperti misalnya bakat, kemampuan, dan pengalaman seseorang. Dalam konteks ini, hidup manusia juga merupakan aset. Dan bisnis asuransi bertujuan untuk melindungi nilai ekonomis dari aset-aset tersebut. Tetapi aset-aset ini mungkin dapat hancur atau tidak dapat digunakan lagi karena sebuah kecelakaan atau sebuah kejadian yang tidak disengaja. Kecelakaan atau sebuah kejadian yang tidak disengaja ini disebut musibah. Kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, sakit, wabah penyakit, kematian, dan lain-lain merupakan contoh musibah. Kerusakan atau kehancuran yang mungkin dapat disebabkan oleh musibah-musibah tersebut adalah risiko yang dimiliki oleh aset. Hidup manusia merupakan sebuah aset yang dapat mendatangkan pendapatan. Aset ini juga menghadapi risiko seperti kematian, sakit, dan cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan. Risiko seperti cacat dan kematian membuat seseorang tidak mampu memperoleh penghasilan. Hal ini mengakibatkan pihak-pihak yang bergantung kepadanya, misalnya keluarga, mengalami kesulitan. Asuransi jiwa menyediakan perlindungan terhadap risiko-risiko tersebut. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, adakah cara lain untuk melindungi Anda dari risiko? Asuransi jiwa mempunyai jawabannya. Sebenarnya mekanisme asuransi jiwa sangatlah sederhana. Orang-orang yang menghadapi risiko yang sama sepakat untuk mengumpulkan sejumlah dana atau premi untuk disimpan. Lalu, kapanpun di antara mereka atau tanggungan mereka, keluarga misalnya, mengalami risiko, maka mereka akan diberikan kompensasi dari dana simpanan tadi. Asuransi jiwa adalah sebuah perjanjian hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi. Perjanjian ini disebut kontrak asuransi jiwa. Dan bentuk fisik kontrak antara pihak penanggung atau insurer dan pihak tertanggung atau insured disebut polis asuransi jiwa. Melalui perjanjian ini, pihak tertanggung atau pemegang polis membayar sejumlah dana secara berkala yang disebut premi kepada pihak lain yang disebut pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa. Sebaliknya, pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa setuju untuk membayarkan sejumlah dana atau menyediakan jasa apabila kejadian-kejadian yang di-cover seperti kecelakaan, sakit, atau kematian muncul selama masa berlakunya polis. Orang yang masih hidup dan sehat adalah objek polis asuransi jiwa yang disebut pihak tertanggung atau insured.
Untuk produk tertentu, pihak tertanggung sekaligus juga pihak penerima atau ahli waris atau beneficiary. Untuk polis asuransi jiwa, pihak yang akan menerima pembayaran dari kematian pihak tertanggung atau insured adalah pihak penerima atau ahli waris atau beneficiary. Biasanya, pihak penerima atau ahli waris atau beneficiary ditentukan sendiri oleh pihak tertanggung atau insured. Dalam modul ini, Anda telah mempelajari hal-hal berikut.